Assalamualaikum, selamat malam. Ketemu lagi di channel Gus Jaloto ya, dan memberikan informasi tentang harga buah. Oke, hari ini tanggal 19 April ya 2022. Tepatnya malam hari ini tanggal 17 Ramadan ya. 2022 ya. Oke. Pada kesempatan hari ini kita jaga lapak lagi ya di lapak kita. Ini tepatnya di selatan Pom Tapan, Udanawu, Kabupaten Blitar ya. Ini baru hujan ya kan kawan. Dari jam 1 siang tadi hujan, belum reda sampai sekarang. Nah ini sudah mulai reda ya. Ini info lalu lintas arah Kedilin Blitar sangat lenggang ini ya. Nah ini alhamdulillah lancar jalannya ya. Oke. Oke, hari ini atau malam hari ini saya akan mereview salah satu buah yang ada di lapak kita ya. Oke. Ini sengaja ditutup ya biar enggak ketampon air hujan ke sini ya. Oke. Kalau kena air hujan nanti cepat rusak ya buahnya. Oke, buah yang kita review hari ini adalah ini ya, belimbing ya kawan-kawan. Ya, ini belimbing, ini stok banyak sekali ya. Seperti ini. Ini belimbing lokal ini ya. Belimbing sekitaran sini saja. Oke, seperti ini. Ini ada. Oke. Oke ya, ini seperti ini kawan-kawan. Kita lihat. Oke, ini. Oke, kita dekatkan. Nah, ini kelihatan sangat menggoda ya, kawan-kawan. Sudah nampak kekuning-kuningan. Oke. Oke, untuk harga di lapak kita ya, belimbing seperti ini. Ini 6.000 ya, kawan-kawan. Ini sangat manis sekali. Cocok untuk sampingan atau cuci mulut untuk berbuka puasa ya. Sangat manis sekali. Untuk harga per kilo di lapak kita per hari ini ya. Ini 6.000 ya. 6.000 per kilo ya. Ini kalau 1 kilo isinya sekitar 6 sampai 7 buah ya. Oke. Ini stok banyak sekali ya. Tadi di bawah terpal itu sudah ada. Oke. Ini belimbing lokal ya, belimbing sekitaran sini. Nah, ini jeruk peles. Oke, ada jeruk peles. Nah, ini buah naga. Oke. Dan ini ada pisang ambon. Sudah matang semua. Ini stok belimbing. Nah, ini. Oke, mungkin cukup sekian ya info hari ini. Nah, ini di kulkas kita sudah ada. Jatuh. Ada strawberry. Oke, kemarin sudah saya review harganya. Silakan ingin tahu harganya. Ini harganya tetap seperti yang saya review kemarin ya. Silakan tonton video saya sebelumnya untuk harga strawberry di lapak kita. Oke, ini ada buah anggur. Ada kelengkeng ya. Kelengkeng masih segar itu kelengkeng. Nah, ini jeruk kino. Nah, ini jeruk. Oke. Lanjut, itu ada apel juga. Oke, mungkin cukup sekian ya video hari ini untuk review harga buah belimbing.
Oke, terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel Gus Jaludo ya dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.